Indonesia, kita diberikan rahmat untuk bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kami juga ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dekan Fisip Universitas Brawijaya, Dr. Solih Muadi SHMSI, Bapak Wakil Dekan 3 Fisip Universitas Brawijaya, Dr. Bambang Dwi Prasetyo MSI. Kami juga menyapa kedatangan Bapak Profesor Darsoto Misanirana selaku Dekan Fisip periode 2008-2016. Kami juga menyapa kedatangan Wakil Dekan 3 Fisip periode 2008-2012 dan 2016-2020, Bapak Ahmad Muafiq Saleh, Esos MSI. Dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya adalah catering alumni. Jadi catering alumni adalah satu kegiatan yang mencoba untuk melakukan satu konsolidasi, koordinasi, dan sekaligus integrasi dari berbagai elemen alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Jadi mereka kita undang, kemudian mereka juga kita ajak untuk berkeliling studi tour, ibaratnya begitu, lihat kampus kita, dan sekaligus ada satu aktivitas atau kegiatan di catering alumni ini adalah kegiatan yang memberikan dampak secara tidak langsung kepada kelembagaan kita, yaitu sharing-sharing alumni. Ya, jadi para alumni itu hadir, kemudian mereka menyampaikan berbagai masukan, saran, dan sekaligus hal-hal yang terkait dengan pengembangan institusi kita ke depan. Jadi itu sih sebetulnya harapan yang memang ingin kita dapatkan dari terselenggaranya acara ini.